Sosialnya balik lagi di Lefky Gaming. Dan di episode kali ini kita kedatangan salah satu game baru juga, judulnya Arcade. Apa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya ada Arcade Tycoon atau Arcade apa gitu. Pokoknya Arcade lah ya. Oke, jadi ini kita menjadi pengusaha. Pengusaha sebuah hiburan kayak dingdong gitu, zaman sekarang disebutnya apa ya? Dingdongnya pokoknya Arcade lah ya. Oke. Sekarang place your first arcade game katanya. Oke, ini arcade kita. Customer kita ada satu, hanya dia doang. Mungkin ini kemungkinan besar keluarga kita sendiri. Ini arcade-arcade-nya kita ada dua. Maze, itu maze-maze juga ya. Gak apa-apa, berarti ini bisa di-rotate guys, bisa di-rotate. Nah gitu ya, nah. Tutorial visit shop. Oke, shop di mana guys, lihat ya. Oh, kiri sini ada. Tidak terlihatnya ada shop, kita bakalan coba. Langsung saja pencet. Loh, oh langsung kayak IKEA-nya ya. Kita bisa beli maze game dari, oh my god. Dekorasi sebelah kanan, tema buildingnya ada sebelah kiri, arcade gamenya di tengah. Ini mirip-mirip kayak resto, main resto begitu ya. Tapi bedanya ini bukan restoran guys. Spin to Win, Motorbike Madness, Jackpot, Dog Fighter, Basketball, Dance Dance Revolution. Waduh keren-keren ya guys. Wih banyak juga ya. Oke, kita disuruh beli yang bisa kita beli aja, yang paling murah yang mana bos? 46.000, 78, 100, 105. Oh my god. Makin sini makin mahal. Yang murah-murah sebelah sini. Kayak ini mass game dong ya. Kita belinya murah, price low deh. Harganya jauh gak ini? 3 kali lipat. Ada orang Indonesia kah? Yang artinya orang Indonesia atau bukan? Oke, bungkus satu. Terima kasih. Oke, next to your arcade. Sekarang bisa juga ya. Langsung jebret. Oh, duit. Asik. Ini apa guys yang biru nih? Oke, mungkin kita sebelah sini aja. Dan kita punya dua kebetulan. Terus langsung datang ya. Datang langsung main. Terus, oh ini klo-klo juga nih sama. Yang klo-klo kayaknya di depan kali ya. Dan satu lagi nih game. What? Level up? Oh, level 2 dapat 100 plus. Ada worker, ngapain ada worker ya? Workernya dia bekerja sebagai apa nih guys? Oke, sebelah kanan ini ada quest yang harus kita selesaikan. Lumayan, dekorasi, shop. Ada orang Indonesia ternyata. Ada Raid, aloha bang. Gimana cara dekor. Dekor kita belum punya apa-apa. Gamesnya juga udah habis. Pojok kanan bawah ini ada guys sesuatu. Inventory, game dekor. Terus sebelah sini, upgrade bisa. Henry $100 kita bungkus ya. Meskipun saya tidak tahu dia fungsinya apa, nggak dikasih tahu, tapi kita bungkus saja. Customer-customernya yang udah datang, wah beda-beda guys. Ada customer legendary, ada yang biasa-biasa ya. Temanya kita masih pakai yang biasa. Warna-warnanya juga bisa ya. Di sini ada Robux Shop buat boosting-boostingnya, ada pasnya. Boost sama party plus 10 VIP customer bisa juga. Keren. Pojok kanan bawah setting-settingan doang. Oke. Ini lagi di open. Oh begitu. Kita lihat. Kita tidak tahu dia kerjanya apa. Oh mereka perlu duduk juga ya. Oke. Kalau gitu kita coba beli guys. Buat tempat duduk ya. Ayo kerja. Mengesah sekali. Saya yakin dia udah tajir buset. Udah tajir aja. Ini baru rilis dia udah tajir lah. Bener-bener ya. Gacha apa ini guys? Coba lihat aja. Ini gacha apa? Ini ada gacha guys. Gacha customer kah? Buat mendatangkan customer gitu. Kayaknya sih ya. Kita coba guys. Ini harganya yang 200 dulu deh ya. Sekali aja deh. What? Tadi kelihatan dulu. Harusnya bolanya dulu baru kelihatan orangnya nih. Orangnya dulu. 150, 200. Hai, boleh juga nih guys. Ini enak kayaknya ya. Kayaknya ini. Tapi kita menghasilkan duit dulu deh. What? Kena tag 300, 630. Kayaknya ini boleh deh. Enough room for two player at the top. Oke, kita menghasilkan duit dulu guys. Oke, ding. Upgrade item. Upgrade, bisa di upgrade cuman butuh 10 katanya. Oh begitu. Ya setidaknya kita tahu ya bisa upgrade. Keren juga. Jadi ntar kita kalau udah punya 10 di upgrade jadi 1. Menghemat tempat banget ya. Bener-bener menghemat tempat guys. Tas, ini apa nih tas? Oh rusak. Oh ya ada listrik rusak, oi. Buset, reward 200 sama new worker. Waduh, pada rusak, oi. Pak, ini rusak. Kalau mau cepet duit buat awal-awal, Pak, caranya mass game di upgrade sampai max siap. Katanya mass game, guys. Beli yang murah-murah aja.
terus di upgrade. Ini rusak lagi. Kita cek pekerja please. Oh, ini ada si Eric. Eric kerja. Bisa. Beli arcade yang murah. 10 kali terus upgrade. Kita tanya ini. Dia udah sultan guys nih. Bang Zaskai dia udah sultan guys, jangan salah. Itu bersihin pak, buset. Oh iya. Buset harus dibersihin juga, ini kotor-kotor. Bener-bener. Repot. Kalau kursi perlu kah? Ini apalagi bau nih. Wah bener-bener guys. Kita perbaiki dulu. Oh gak terlalu perlu ya. Oh hanya hiasan doang ya. Ayan. Oke kita beli yang ini lagi guys. Yang merah lagi ya. Kita coba beli lagi. Data mesh game atau sword fight. Oh belinya yang ini ya. 10 biji ya. 10 x 25 250. Terus di upgrade. Oke kita coba. Saya coba 250 buat beli 10 mesh game. Kita lihat guys. Tips dari Sultan yang sudah merasakan sulitnya berbisnis. Kita cek mesh game yang paling murah ya katanya. Kita beli 10 upgrade dos 10 biji. Jadi 7 combine. Yes. Ini bisa di upgrade lagi guys. Jangan salah. Ini bisa upgrade lagi ke harga 75 loh. Kayaknya kita fokus yang murah-murah dulu ya. Fokus ke yang murah-murah dulu ya. Bener-bener keren. Oh, nice. Saya buat beli 10 mesh game. Kalau mau, Rainbow butuh 10 mesh game yang emas. Siap. Kayak upgrade lagi ya. Jadi 10 kali 10, total 100 beli yang beginian guys. Cuman katanya emang kalau emang duitnya lebih kenceng, boleh lah. Bungkus sama gitu ya. Biar kita mentok-mentok. Kalau ini udah fokus mentok-mentok baru. Oke, kita butuh 250 lagi. Supaya bisa ya. Oh my god. Keren banget. Aduh, saya mau duduk gak bisa ya. Ini gak ada kasir, gak ada apa ya. Bener-bener. Ambil duit manual kah? Saya pengennya otomatis gimana caranya ya? Ambil duit manual. Oh, diambil sama tukangnya. Oke, yes. Ada tukang bersih-bersih guys. Si Mas Adam. Oke, Mas Adam. 188 bungkus. Biar dia kerja ya. Biar kita gak usah bersih-bersih lagi ya. Oke sekarang kita bakalan beli lagi 10 guys. Biar ntar totalnya 100. Bisa di upgrade ke 13. Boleh lah beli dulu ya. Kita upgrade dos. Oke so far sudah punya 2. So far kita punya 2 guys. Oke. Sedikit kemajuan. Oke. Sudah 2. 8 lagi. La. Katanya ntar diambil. Kita gak perlu repot-repot kan ya. 58, 61. Enak. Pengen dekorasi tapi boleh lah ya. Tapi saya perlu duit buat itu dulu loh. Gak bisa ada mempercepat gitu. Kok ada guys? Saya beli yang paling murah meriah aja ya. Kita coba sebenarnya saya penasaran worth it apa tiga ya. 50 Robux buat dapetin 2500 sebenarnya sih gak worth it ya. Kita masih bisa nunggu. Cuman ini demi mempersingkat ya. Mempercepat. I'll be back. Oke kita butuh. Beli lagi guys. Kita beli lagi ya. Maksimum 47. Tadi kita punya 3 ya. Nah segini 47 dapat berapa nih kita lihat. Kita upgrade dos dulu. 50 combine all 5, 6, 7. Kita butuh 30 lagi guys. 30 lagi. Enggak 30 aja. Nah bye 30 combine all. Nice. Ini 8 sama yang di rumah 2. Ya kita ambil dulu ya. Ini bisa saya ambil lagi gak guys. Waduh gimana cara ngambilnya nih. Remove. Oh ini remove. Oke, sekarang kita lihat. Kita upgrade. 10. Jadi yang 35 guys. Kita tes bos. Kita tes boy. Tada. Mengkilat ya. Si mesnya ini udah paling mentok kah? Mes paling mentok apa? Saya penasaran. Kayaknya ntar per ini di upgrade gitu ya. Tapi kalau udah duitnya penuh otomatis. Ini udah paling mentok kah? Kalau udah berarti mending yang berikutnya. Rainbow pak. Oh rainbow. Di atas ini ada lagi ya. Kayaknya masih ada lagi di atas ini ya. Oh ini udah. Oh gak ada. Berarti kita bakalan fokus ke yang berikutnya guys. Itu udah satu. Nah ini 135-an. Kalau memang bisa menghasilkan lebih banyak bos ya. Maksimum 6, 180 bungkus. Ting ting. Buat koleksi. Kita mau koleksi-koleksi aja ya. Oke ini ada 6 biji. Kalau saya bikin yang rainbow mesh sih pas awal-awal berapa banyak coba?
berapa banyak. Dia semuanya katanya mes ini semua guys. Cuman kita penasaran ya. Ini kita remove dulu aja sebentar. Ribu. Kita sebentar ini ada berapa biji sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 so far. Dua lagi guys, dua lagi. Dua lagi kita bakalan upgrade ya. Kayak My Resto lagi dong. Ini kayak My Resto lagi ya. Kita butuh dua lagi guys. Dua lagi tadi harganya sekitar 300-an ya. Oke kita lihat ya. Beli dua lagi, dua lagi, dua lagi. La 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 la. Dua. Bye. Oke. Kita ambil yang di rumah tadi 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 gitu ya. Oke. Kita upgrade us bos. Kita upgrade us. 10 menjadi versi emas 21 combine. Ini masih bisa lagi kah? Masih bisa kayak yang birunya. Oh warna, oh iya rainbow bener ya, rainbow ya. Ya kita butuh 9 lagi berarti. Oke no problemo. Penting kita punya yang baru. Rainbow silahkan rainbow. Kayaknya rainbow-rainbow di depan deh biar menarik perhatian orang guys. Biar orang-orang pada main. Oh rainbow, rainbow, rainbow. Oke kita masih perlu itu. Masih perlu banyak guys, masih perlu banyak ya. Oke guys sambil nunggu kita masihkan duit. Gimana kalau kita gerebek rumahnya Bang Zaskai, bukan rumahnya, bisnis dia. Oh my god, yang ini kah? Buset. 61.000 customer-nya, guys. Wow, oke, kita lihat tak. Western, oh iya Western. Oh my god. Saya terjebak masalah. Oh my god. Nah, reset dulu, reset, reset, reset car. Oh my god. Oke berhenti dulu, jangan bergerak. Nah. Wah bener-bener guys. Rainbow, rainbow, rainbow semuanya. Wah bener-bener. Ini bener semuanya mesh semua loh itu guys. Floor 2. Wah mesh lagi, berapa floor dia mesh semua ini. Gile, 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 gile. Kayaknya emang lebih cepat gitu ya. Buat floor 3. Oh ini udah beda lagi, Sword Fighter semua nih. Wow, Sword Fighter semua. Duit, duit. Gila. 4. 4, 4, 4 kita lihat. 4, oh my god. Masih Sword Fighter. Kayaknya per 2 floor ini ya. Sama ya. GG guys. Otomatis katanya loh. Kita ambil lah. Oh enggak, saya kira bisa buat saya, ternyata tidak. Duitnya masuk ke kantong dia tetap guys. Saya hanya mengambilkan buat dia benar-benar ya. Berasa di time zone. Iya Pak ya, berasa di time zone ya. Ini bisa main Deathless Revolution enggak deh. Time zone pribadi guys. Hey, kita dapat Jeremy, dapat duit. Keren banget nih bos. Ya kita ke arcade kita dulu guys. Kita ke shop, kita beli lagi. 1200 cukup gak buat ini? 135. 1350 setidaknya guys. 1350 kalau pengen beli 10 sekaligus ya. Oke kita copetin dulu aja. Masih kurang. Guys kita butuh 1350 guys. Ah udah. Oke kita kembali ya. Kita belanja lagi bos. 10 biji. Kita pengen yang ininya. Price glow yang makin manyus. Oke 10. Combine all. Nice. So far kita punya 2. Sini ya. Ya kita hire yang baru guys. Tadi katanya ada worker baru, dia ngapain nih? Oh tukang ngambilin duit. Harganya 232. Aduh duitnya kurang ey. Bentar ya kita ambil dulu ya. I need money, money, money. Oke 238. Mungkin sudah bisa Jeremy bungkus. Oke. Jadi ada tukang ngambilin duitnya sekarang berdua ya, Henry sama Jeremy ya. Biar lebih cepet kayaknya guys. Oke jadi tajata hari ini. Thank you banget buat nonton. Dan thank you juga buat yang udah mabar. Ada Super Pro, Bang Zaskai, Carson, Vanun Mai, Mythic Peng, dan Stress Man's Buah, dan para netizen yang ada di sono. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye.